PS di sini ada Ninja 260 injeksi tahun 2015. Ini di sini keluhannya di sini di kontak lampu mesin warna kuning nyala. Warna kuning nyala. Itu apanya guys, ini kita cek sensor apanya yang bermasalah di sini guys. Sensor apanya di sini, ayo kita cek kodenya apa, yang kerusakannya di kode apa ini guys, kode kerusakannya apa, kita cek segera sini guys. Kita kalau ngecek kode service kerusakannya apanya, ini ada tombol di sini, tombolnya ada dua, kita pencet yang sebelah kan kiri, yang kita yang sebelah kiri, nanti muncul kode service. Di sini kode servicenya nomor 14. Ini kode service 14, kita cek apanya yang rusak. Ayo guys, kita cari kita cari tahu kode service 14 itu apa, yang sensor atau apa, kita cek. Matiin dulu ini, kita cek yuk.
sebelumnya sudah dibongkar, tinggal dicek apanya yang rusak. Sudah kita bongkar semua, guys. Bongkar semua. Guys, di sini kita temukan ternyata ini sensor temperatur yang lepas ini, guys. Sensor temperatur lepas, guys. Ini temperatur radiator, guys. Ini lepas, guys. Apakah ini penyakitnya, guys, dari kode 14 itu? Ayo kita coba, guys. Yang lain nggak ada, guys. Coba kita pasangkan kembali, guys. Sampai klik ya, guys. Oke, kita coba pasang. Dipasang, kita coba nyalakan motornya, guys. Ya. Lampu warna kuning engine, ya, warna lampu engine-nya kita udah mati, guys. Kita coba cek tombol sebelah kiri, pencet. Sudah tidak muncul, guys. Nah, itu sudah tidak muncul. Berarti ini sudah selesai, guys. Masalahnya cuma di kabel sensor temperatur lepas. Oke, guys. Tetap di Raja Service 87, guys. Terima kasih.